Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah azza wa jal yang dengan limpahan karunia rahmat hidayahnya, nikmat yang tak terhingga banyaknya, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita menikmati waktu demi waktu dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam kebaikan yang banyak. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadisnya mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah masih inginkan kebaikan untuknya, Allah mudahkan baginya untuk bisa memahami, bisa menuntut dan belajar ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana atau dalam waktu-waktu yang dikatakan adalah waktu terbaik. Waktu yang amalan di dalamnya Allah cintai. Luar biasa kecintaan Allah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada amalan yang paling Allah cintai melebihi amalan yang dikerjakan, yang dilakukan di 10 awal dari Zulhijjah. Ya, kita berada di dalamnya. Dan di dalam 10 Zulhijjah itu ada hari yang lebih utama, yang paling utama dikhususkan lagi. Hari itu adalah hari Arafah. Nah, kita akan membahas tentang Arafah ini, yaitu keutamaan dari Arafah. Apa maksudnya? Hari Arafah ini adalah hari dikatakan di sana 9 dari Zulhijjah, di mana saat itu para haj atau orang-orang yang berhaji, ya, mereka diharuskan, diwajibkan. Bahkan Rasulullah mengatakan al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Ini adalah menjadi rukun yang amat sangat penting. Bahkan ya, orang yang lagi sakit saja, bahkan orang yang lagi diimpus saja, kalau dia memang sudah berniat haji, maka dia akan dibawa, dibawa oleh ambulan untuk hadir di tempat Arafah tersebut. Karena saking wajibnya, harusnya mereka mengerjakan wukuf di Arafah. Dimana gambaran Arafah ini, ya, itu adalah gambaran bagaimana nantinya kita berkumpul pada mahsyar. Manusia atau lautan manusia yang membentang luas, sejauh mata memandang adalah manusia yang menanti waktu-waktu, saat-saat mereka akan menjalani persidangan. Ya, menjalani persidangan yang kiranya untuk mempertanggungjawabkan amalan yang mereka kerjakan selama masa hidupnya. Apakah amalan yang dikerjakan lebih banyak mengerjakan amalan baik atau malah sebaliknya? Maka menunggunya kita saja, menunggunya mereka saja di padang mahsyar itu bisa menjadi sesuatu yang apa namanya, tanda-tanda kemana arah dia. Itu bisa menjadi nikmat atau malah sebaliknya merupakan bagian-bagian, potongan-potongan dari azab neraka. Karena digambarkan di sana bagaimana ketika manusia berkumpul dan mereka akan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ada yang dia mungkin tenang di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana gambarannya matahari sangat dekat. Ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya.
ada orang-orang yang keringatnya berada di lututnya, mata kakinya, dan lain sebagainya. Itu keadaan mereka di padang mahsyar. Adapun di Arafah, hanya bagian kecil, hanya gambaran kecil melihat manusia yang mungkin kalau di siangnya mereka berpanas-panasan, berada di bawah teriknya matahari. Yang mereka kerjakan, sebagian ulama mengatakan ketika duha, ada yang setelah zuhur sampai dengan keesokan harinya, artinya bermalam mereka berada di Arafah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin bagi Anda yang pernah atau sudah pergi ke sana, mereka bisa membayangkan bagaimana peristiwa atau keadaan ketika itu. Nah, maka keadaan ketika padang mahsyar jauh lebih berat lagi bagi yang berat, jauh lebih baik lagi bagi yang menerima nasib baik atau menerima karena amalan baiknya. Nah, kita akan berbicara tentang apa saja sih keutamaan, keistimewaan dari hari Arafah ini, sehingga dengan mengetahui apa saja keutamaan, keistimewaan dari Arafah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat ya, atau tidak menyia-nyiakan waktu Arafah tersebut, tidak membiarkan pergi berlalu begitu saja, sehingga kita menjadi orang yang rugi kalau tidak kita penuhi, maksimalkan diri kita dalam perkara ibadah di hari tersebut. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kita mengangkat tema tentang keutamaan, keistimewaan dari hari Arafah, yang dengannya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersemangat, berlomba-lomba, atau betul-betul memaksimalkan waktu di hari Arafah tersebut. Nah, apa saja keutamaan dari hari Arafah? Yang pertama adalah, hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan penghuni neraka atau mengeluarkannya dari neraka. Artinya banyak manusia yang dibebaskan dari neraka di hari Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bersabda, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyi iqallahu fihi abdan minan nar." Min yaumil Arafah. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jal paling banyak membebaskan hambanya dari neraka melainkan di hari Arafah. Artinya ini adalah hari yang luar biasa. Kalau kita di dalam negara kita ada istilahnya pembebasan ya, atau juga pengurangan masa tahanan yang diberikan oleh presiden kepada para tahanan, yang mana disambut baik ya. Ada banyak orang-orang atau juga para tahanan yang mungkin dia berkelakuan baik dalam tahanannya, dia mendapatkan potongan masa hukuman. Nah, ini Allah bebaskan, ini jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dalam artian kalau orang yang dipenjara ya, mungkin dia mengalami kesulitan, kesusahan, tapi dia masih diberikan makan, dia masih bisa melakukan ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan ini neraka, Allah Azza wa Jal, Allah bebaskan dari azab neraka. Maka ini adalah hari di mana, hari yang utama, hari yang luar biasa, hari yang menggembirakan, terutama bagi mereka, orang-orang yang disiksa dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, khairu du'a du'a yaumil Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan atau diucapkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Rasulullah melanjutkan, setelah Rasulullah mengatakan doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah, Rasulullah juga mengatakan perkataan yang baik di hari Arafah itu yang aku katakan juga para nabi sebelumku adalah perkataan atau ucapan atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini adalah amalan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika kita dapat di hari Arafah, mungkin ya di negara kita tahun ini ada ikhtilaf di antara ulama kita. Ada yang mengatakan di hari Jumat, ada yang mengatakan di hari Sabtu. Ada kulihal, kita ambil ya, kita ambil mungkin hari Jumat juga atau juga hari Sabtu juga, artinya ada keistimewaan di sana. Kita amalkan, jangan sampai meninggalkan amalan tersebut, yaitu diantaranya mengamalkan bacaan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau browsing aja di internet ya, zikir atau bacaan di hari Arafah. Nah, jangan sampai tinggalkan itu, amalkan ya, karena merupakan bagian yang amat disayangkan kalau kita tinggalkan. Termasuk juga berdoa. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, apapun keluhanmu, coba. Apalagi ya kalau dia bertepatan di hari Jumat itu ya. Kalau bertepatan di hari Jumat, di sana ada waktu selain hari Arafah juga hari setelah pada asar di hari Jumat, sore hari Jumat, itu juga hari yang doa mustajab. Maka terkumpul keutamaan-keutamaan tersebut. Di hari Jumat setelah asar sekaligus dia adalah hari Arafah. Maka luar biasa keistimewaan tersebut. Maka jangan sampai engkau tinggalkan. Betul-betul siapkan waktumu untuk berdoa sebanyak yang kau butuhkan. Berdoa apapun yang kau ingin sampaikan kepada Allah. Allah Maha mendengar. Maka jangan sampai engkau lewatkan. Jangan merasa aku sudah memiliki semua apa yang aku mau. Tidak, wahai saudaraku. Kebutuhan kita kepada Rabb kita bukan hanya perkara dunia kita. Lebih-lebih lagi perkara akhirat. Berdoa, kalau tidak untukmu, berdoa untuk kedua orang tuamu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu khususnya, untuk saudara-saudarimu. Karena tidak ada jaminan untuk kita selamat, berhasil menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, menjadi orang-orang yang kafah dalam perkara agama. Tidak ada jaminan sama sekali. Maka mintalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah agar diselamatkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta agar kita ditetapkan hati kita. Ditetapkan hati kita dalam agamanya. Ditetapkan pendirian kita, tidak mati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak mati kita kecuali kita masih dalam keadaan Islam, beriman. Berapa banyak manusia, orang-orang yang awalnya dia baik, awalnya dia mungkin terlihat saleh, rajin ibadah. Nah, akhirnya dia mendapatkan akhir yang buruk. Dia malah murtad, keluar dari Islam. Dia tinggalkan hijabnya. Dia tinggalkan bacaan Al-Qur'annya, hafalannya. Dia tinggalkan amalan-amalan selama ini dia nikmati manisnya iman. Tapi karena dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Allah musta'an. Maka kita di sana Rasulullah memerintahkan, menegaskan, menekankan kepada kita. Minta kepada Allah agar kiranya ditetapkan hati kita, iman kita. Karena hati itu berbolak-balik. Mudah sekali, gampang sekali berpaling. Maka minta disabitkan, ditetapkan hati kita ini dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang terakhir di Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema kita adalah keutamaan dari hari Arafah. Nah, kita tadi telah menyebutkan setidaknya ada dua dari keutamaan hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak membebaskan orang-orang yang berada di neraka. Allah bebaskan, Allah keluarkan dari azab atau siksaan di neraka tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari di mana doa yang terbaik. Doa yang mana ketika orang berdoa, maka itu adalah antara waktu-waktu mustajabnya untuk berdoa kepada Allah. Apalagi ya, kalau kita dapatkan di tahun ini bersamaan dengan hari Jumat, di sana hari Jumat ada sore harinya adalah waktu mustajab yang berdoa. Maka terkumpul beberapa keutamaan di sana, maka amat sangat disayangkan kalau sempat terlewat oleh kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan hari Arafah adalah dikatakan bahwasanya hari Arafah itu adalah wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Sampai Rasulullah mengatakan al-hajj Arafah. Al-hajj Arafah. Haji itu ya Arafah gitu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Sangat ditekankannya. Sangat harusnya, bahkan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi mungkin bagi Anda yang pernah menjalani aktivitas ibadah yang satu ini, yaitu wukuf di Arafah, Anda bisa melihat bagaimana banyak ambulan-ambulan yang juga dihadirkan, didatangkan di tempat Arafah tersebut. Selain untuk mengurusi mungkin ada jemaah yang sakit, ada juga membawa pasien yang sakit, pasien di rumah sakit dibawa ke sana. Karena pasien ini ternyata dia berniat haji ketika itu, maka dia juga dibawa, walaupun dengan infusnya, walaupun dengan kursi rodanya, walaupun dia terbaring di atas tempat tidur yang disorong gitu ya, tetap karena saking wajibnya harusnya menghadiri wukuf di Arafah. Karena seseorang ketika dia tidak hadir di Arafah, maka tidak sah dari hajinya, maka harus dia hadiri wukuf di Arafah tersebut. Dan kita telah terangkan di awal tadi bagaimana hikmah yang luar biasa dari wukuf di Arafah, ya, di mana seseorang dia harus bersabar-sabaran, ya, harus benar-benar bersabar menghadapi yang mungkin sesuatu yang banyak mendatangkan menguji kesabarannya, emosinya. Belum lagi dia harus berada di panas-panasan terik matahari, yang mana suhu di Saudi ya, kemarin terakhir kita dengar itu sampai 48 derajat. Ya, bahkan pernah mencapai 50, mau ke 60. Itu luar biasa panasnya. Kalau di Indonesia kita 37 saja atau hampir mau ke 40, kita udah merasa sangat gerah. Amat sangat panas. Bagaimana di Saudi? Yang di sana, khususnya di Arafah, ya terbentang. Artinya tidak ada pepohonan yang kita bisa bernaung di bawahnya. Di bawah, di gunungnya, di hamparannya, ya, itu betul merasakan kesulitan, ya. Dan di sana merupakan bagian yang seseorang beramal adalah amal yang paling Allah cintai. Dia berzikir, beristighfar, baca Al-Quran, berdoa, bermunajat, silakan. Dia gunakan waktu di wukuf di Arafah itu untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Zikir-zikir, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan hindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena sebagaimana Allah lipat gandakan amal ibadah, amal kebaikan, Allah juga lipat gandakan amal keburukan, dosa. Maka kita betul-betul ditekankan di hari Zulhijjah ini, ya, atau 3 bulan dulu ini kita pernah bahas ya. Allah melarang jangan kau zalimi dirimu dengan melakukan perbuatan zalim di bulan-bulan yang Allah haramkan. Yang terakhir ini Zulhijjah, apalagi di waktu-waktu yang utama ini, yaitu waktu hari Arafah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah puasa di hari Arafah memiliki keutamaan yang besar. Nah, ini juga tak kalah pentingnya wahai kaum muslimin. Kalau mereka yang berhaji di sana, di wukuf di Arafah,
maka kita yang ada di Indonesia atau di negara lainnya yang tidak berhaji, kita juga memiliki bisa mendapatkan keutamaan. Apa keutamaan dari Arafah ini? Berpuasa di bulan, di hari tersebut, jangan dilewatkan. Betul-betul kita paksakan diri kita agar kita melakukannya. Kenapa? Karena ini, coba dengar apa Rasulullah katakan. Siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu. Rasulullah katakan dalam hadis ini, berpuasa di hari Arafah, maka aku berharap kepada Allah, kata Rasulullah, akan dihapuskan dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya. Allahu Akbar. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan satu hari kau kerjakan dari puasa Arafah, engkau mendapatkan doanya Rasulullah, dihapuskan dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Maka keutamaan apa lagi yang apa namanya yang lebih menggiurkan, keuntungan apa lagi yang lebih wah ya dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dengan hal ini? Tidak mudah kita mendapatkan pengampunan setahun ya, setahun yang akan yang lalu dan setahun yang akan datang. Allah musta'an. Maka jangan sampai melewatkan ya. Kalau kita dapati ya, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu ada ikhtilaf di sana, bisa kita kerjakan di hari Jumat dan hari Sabtunya untuk mendapatkan, tetap mendapatkan keutamaan dari puasa di Arafah. Maka jangan sampai ditinggalkan puasa tersebut, yang mana itulah intinya ya. Kalau kita berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 8, maka tanggal 9-nya jangan sampai ditinggalkan. Nah, ya, jadi karena apa? Tanggal 9-nya itu menjadi seperti mata rantainya. Artinya paling utama dari hari-hari yang kita lewati dari 10 hari Zulhijjah di awal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersemangat ya menyambut, memaksimalkan, memanfaatkan hari-hari Arafah insyaallah nantinya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.